Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Anime Maker. Ya, kembali lagi bersama saya di sini ya. Saya akan memperlihatkan lagi tutorial atau cara membuat atau menggambar sebuah karakter anime atau kartun ya. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen dan jangan lupa subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita langsung aja siang bio singkat ya. Kalau ada salah-salah, mohon maaf, tolong di komen aja di bawah. Ada yang tahu tokoh utama dari One Piece? Ya, kita bikin Monkey D. Luffy. Nama aslinya adalah Monkey D. Luffy. Julukannya Luffy si topi jerami atau The Straw Hat atau Mugiwara no Luffy. Panggilan sama kawan-kawannya Luffy. Jabatannya dia sebagai kapten. Tanggal lahirnya 5 Mei. Tingginya itu 172 cm. Hobinya makan daging. Kekuatannya itu buah iblis gomu-gomu atau buah karet. Tipe buah iblis tipe paramecia. Jurusnya itu gomu-gomu no pistol, gomu-gomu no gatling, gear 1 2 3 dan lain-lain. Cita-citanya sudah pastilah menjadi bajak, raja bajak laut. Awalnya kepala Luffy dihargai 30 juta berry setelah mengalahkan Arlong dan menjadi harga tertinggi di wilayah S Blue, atau nilai nominal untuk kriminal di S Blue adalah 10 juta berry. Kemudian dia meraih harga 100 juta berry untuk kepalanya setelah mengalahkan Crocodile, salah satu dari Shichibukai, dan naik menjadi 300 juta berry setelah peristiwa di NS Lobby. Lalu harganya naik menjadi 400 juta berry. Wow. Setelah peristiwa Impel Down. Free juga ya. Nah, itulah sekilas tentang siapa Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy itu ya apa ya, karakter utama dalam cerita anime dan manga One Piece. Ayahnya Luffy adalah komandan tentara revolusioner Monkey D. Dragon. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau lebih lengkapnya lagi, tolong ya di komen di bawah aja. Sepintas itu hanya gambaran atau bio singkat tentang Mugiwara Luffy. Kita lanjut lagi ke gambarnya ya. Selamat mencoba.